What up back my YouTube channel. Oh halo, ahai. Ulala. Pemirsa, balik lagi di channel gue. Ya kan kali ini gue lagi ada di salah satu tempat. Tempatnya itu di kedai Kupat Soto Pamulang, ya kan. Sini ada yang unik karena ini kupat tapi soto. Yang tadi yang mempunyai ciri khas atau aroma rasa tesnya yang rempah-rempah dari luar Pulau Jawa ini, rasa kupat soto Pamulang. Dan kemana-mana tetap di channel gue, dimana nih kalau tadi Rusli hari di channel. Pemirsa, setelah gue lihat di sini tuh banyak banget menunya, ya kan. Menunya tuh banyak. Pokoknya gue lihat ada menu yang tradisionalnya, ada menu yang modernnya, ciri khasnya juga beda-beda. Nah, untuk itu sebelum gue unboxing menu yang ada di kedai Kupat Soto ini, gue bakal ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang petugasnya di sini, ya kan. Pokoknya gue bakal cobain. Saksikan terus di channel gue, dimana nih kalau bukan di Rusli hari di channel. Nah, oke, guys, kali ini gue akan memberitahukan rahasia kulit cerah gue selama ini. Gue menggunakan brightening facial wash dari Scarlett dan after serum dari Scarlett yang menghasilkan kulit gue menjadi lebih cerah, bersih, serta lebih percaya diri. Mau tahu? Nih, lihat, seperti ini hasilnya. Ya kan? Nah, bisa sebelum gue unboxing menu-menu yang ada di kedai Kupat Soto Tani ini, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama yang nunggu di sini, ya kan, nunggu ya kan, kayak nunggu ya, Mas, Mas Billy. Mas siapa? Mas Billy. Mas Billy, Abang Billy, ya kita bilang Abang Billy, ya kan. Gue mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Abang Billy sebelum gue mau unboxing menu-menu yang ada di sini. Kenapa ini bisa dinamain Kupat Soto, ya kan, karena benar ada menarik. Bayangan gua, kupat soto itu ya ketupat gitu, ketupat sayur yang biasa yang udah ya pada umumnya tuh kayak ketupat sayur, ketupat bumbu kacang, biasa kan begitu. Tapi di sini menghadirkan yang berbeda, yaitu kupat soto. Om Billy, ini awal mulanya kupat soto ini gimana ya? Oh, karena ini dari Kalimantan. Aslinya ini makanan khas Kalimantan. Oh, juga yang bisa. Ini ternyata makanan khas Kalimantan. Jadi dinamain kupat soto. Apa yang membedakan kupat soto ini dengan kupat-kupat pada umumnya? Rempah-rempah. Oh, ternyata ada rempah-rempahnya juga. Kalimantan. Jadi ini yang menjadikan dia berbeda. Terutama di buah sotonya, ya. Tapi kalau kupatnya dia biasa pada umumnya, ya, bisa didapat di kupat. Oh, jadi cuman pemirsa di sini adalah kuahnya yang membedakan, kuah rempahnya itu berbeda karena itu asli langsung dari Kalimantan, ya. Oke. Nah, di kupat soto ini dia buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 9 malam. Oke, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Bisa jadi kalau kalian mau kesini itu dari jam 9 pagi terus standby sampai jam 9 malam, ya. Ini tepat di jalan mana? Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi. Depan daerah Black Zoo, Pamulang. Depan daerah Pamulang, ya, pemirsa. Jadi kalau kalian mau kesini langsung aja. Nah, ini di Kupat Soto spesial ini dibuat dengan harga berapa nih? Dari harga 35 ribuan. 30 ribuan, ya, 35 ribuan. Jadi itu kalau untuk kupat sotonya itu seporsi seharga 35.500, ya. Oke. Selain dari menu soto kan selain juga banyak nih. Kupat soto juga itu banyak, ya. Ada menu breakfastnya, menu personalnya juga ada, ya. Ada menu cemilan juga. Tapi yang lebih identitas di sini itu kupat sotonya, ya, karena dia bisa untuk sarapan pagi, makan siang, untuk buat makan malam itu bisa. Nah, jadi di sini itu yang membedakan di sini, dia menunya banyak. Kupat itu bisa untuk dibuat sarapan pagi, makan siang, serta makan malam, ya. Oke. Nah, kalau selain itu, selain menu kupat itu menunya apa lagi? Ada sop iga, sop iga, nasi goreng, ibu mie, chicken katsu juga, ada nasi bol, terus ada ini juga, ya, ada paket nasi sayur tumisan, ya. Oke, nah itu rata-rata dibanderol harga berapa?
35. Oh, mulai harga 35 sampai 40 ribuan ya, karena itu Sopiga ya. Untuk minuman yang spesialnya, tapi ntar dulu, ini ada menurut cemilan juga ya. Menurut cemilan juga ada ya, goreng-gorengan gitu ya. Jadi ada tempe mendoan, tahu kriwil, insoles ya, martabak daging, juga banyak cemilan-cemilan lainnya. Nah, di sini kan buka dari pagi sampai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu liburan ya, Pak? Tidak ada? Tidak ada. Oh, jadi bisa bergantian ya. Oh, memang bukanya dari jam segitu ya. Nah, selain itu, ini memang ada promonya. Promo kita setiap hari. Oh, jadi setiap cuma itu kita oh, belanja lebih dari 100.000, memecahin balon, terus dapat kalau ini bisa dibeli, ya, luar biasa. Mas, ini dengan pasangan ini baru ada di sini aja. Baru ada di sini aja. Oh, ya, bisa. Jadi, buat kalian yang mau ke sini, tuh langsung aja ke Jalan Prabu Siliwangi ya. Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi, salah. Jalan Siliwangi. Depan bengkel dari Arjo Pamulang gitu ya, betul. Selain di sini, itu ada GoFood juga, ada GoFood juga, ada GrabFood. Itu kenapa GoFood ya? Kedai Empat Soto Pamulang itu untuk GoFood ya. Oke, di GrabFood juga sama ya. Nah, kalau misalkan untuk area-area sini nih yang tetap bisa ini juga bisa delivery ya, delivery. Jadi nanti ya nomor WhatsApp-nya juga ya, mungkin dari Ferry. Nah, mungkin gue bakal ngobrol lagi sama dia nih, karena memang di sini menunya banyak banget nih, ya kan, menu-menunya luar biasa. Gue sekarang bertanya minumannya, ya enggak? Nah, di sini minumannya juga ada ya? Ada. Yang jadi spesial minuman sini apa sih, Mas? Oh, Lemon Cross. Ya, gak lagi. Nah, jamnya soft drink, gak lagi juga ada ya. Nah, seperti ini ya. Di depan gue ini, gak lagi. Yang membuat, yang membilangkan ini, tadi udah gue cobain, dia memakai madu ya. Iya kan, jadi kan gak pakai gula, tapi pakai madu luar biasa ya. Jadi gue semakin penasaran nih, Empat Soto spesialnya yang ada di kedai Empat Soto Pamulang. Bener gak sih? Nah, obrolan gue bareng Mas Bang Billy tadi ya. Oke, pemirsa, pokoknya gue akan segera unboxing menu-menu yang ada di kedai Empat Soto Pamulang. Jangan kemana-mana, tetap di channel gue. Di mana lagi kalau bukan di Bruce Lee, ada di channel. Kami dari Bruce Lee Ariadi Channel. Sekarang kita lagi ada di kedai Empat Soto Kak Ali. Yang ada di mana? Jalan Siliwangi. Depan showroom dari Arjo Pamulang. Jadi buat kalian-kalian yang mau nikmatin nikmatnya Empat Soto, langsung aja ke mana? Kedai Empat Soto Kak Ali. Karena kedai Empat Soto Kak Ali recommended. Kedai Empat Sotonya Kak Ani, ya kan? Ini lokasinya tuh ada di Jalan Siliwangi, depan dealer Daihatsu Pamulang. Selain itu dia juga ada di GoFood juga, ada di GrabFood juga. Kalian juga bisa cek IG-nya juga, ya kan? Karena di sini banyak banget nih menu-menunya juga. Pokoknya menu-menu yang dari special breakfast, menu personal juga ada menu cemilan juga. Nah, di sini gue bakal cobain Empat Sotonya yang tadi gue gadang-gadang nih, katanya si Masnya nih berbeda dari kupat-kupat pada umumnya, karena dia menggunakan rempah-rempah yang aromanya emang bener sih. Di sini tuh aroma ininya tuh udah wangi banget ya kan. Gue cobain sebelum gue campur kupatnya, gue cobain dulu nih ya ini sotonya.
dia memang berbeda ini. Sotonya coklat, agak kehitaman. Kayaknya nih aromanya sih nampol juga nih. Gua cobain dulu ya. Gak salah rasanya kalau dibilang ini soto dengan beraroma rempah-rempah, karena emang rempah-rempahnya berasa banget. Sekarang gue cobain pakai kupatnya nih ya. Nih, jadi gak jadi? Jadi udah liat tutorialnya tadi tuh, ya kan? Nah, jadi ini gue belah dulu gitu kan, dimasukin gini kayak gini. Kalian tanggung ya satu, biar ntar ini Eko jangan habisin atau Yudi yang habisin ya kan. Nggak, ini cukup, ini pakai, ini pasti gua habisin kok. Nah, diaduk gini. Terus kalau kalian masih kurang pedes, dia juga dikasih sambelnya juga nih ya kan, dikasih sambel. Terus dia juga dikasih perasan jeruk peras kayak gini. Cobain ya. Berarti bilang alay ya nih. Biarin deh ya. Kita cobain dulu ya. Aduk rata dulu. Kupat soto. Jadi ini bisa dimakan untuk sarapan pagi, makan siang, juga makan malam. Jadi tinggal kalian seleranya mau yang mana. Karena dari pagi dia udah ada. Ini kupas sotonya ya. Rasa ditambah jeruknya itu segar banget, sambelnya pedes banget, ditambah sambel juga. Jadi lebih enak lagi gitu kan. Kupas soto dengan bumbu rempah-rempah ini dibanderol dengan harga 32.000 ya kan, 32.500. Nah, pemirsa, kalau tadi itu gua udah makan kupat sotonya yang menjadi identitasnya di sini, ternyata dia juga menyediakan banyak banget aneka menu pilihan lainnya. Nah, di depan gue ini dia ada menu modernnya, yaitu dia ada punya chicken barbecue ya, chicken wing barbecue. Terus di depan gue juga ini ada ikumi hijau ya kan. Nah, ini menarik banget nih. Ikumi hijaunya dia menggunakan mie yang benar-benar hijau asli. Kalau kayak bahasa kita itu kayak organik ya, mungkin mie organik. Apa kesehatannya lebih terjamin maksudnya gitu. Nah, di sini ini ada chicken wing barbecue-nya ini dibanderol dengan harga 35.000-an, dan untuk ikumi hijaunya itu dibanderol dengan harga 25.000 ya kan. Nah, gua mau cobain juga nih. Ini ada 3 piece. Di sini juga ada dikasih coleslaw-nya juga. Cuman gua enggak tahu emang dia udah konsepnya tidak pakai mayones atau memang enggak pakai mayones. Mungkin gitu ya. Nah, chicken wing-nya dia berbeda juga karena dia ada taburan biji-bijian di sini. Jangan silakan karena ini enggak pakai mayones, saya emang begitu. Oh, ternyata emang dia tidak menggunakan mayones, ini hanya coleslaw-nya saja gitu ya. Kita cobain nih chicken wing yang ada di kedai Kupat Soto Taani nih, gede gambar nih. Ini chicken wing-nya lebih fresh, terus teksturnya lembut. Mungkin karena dia pakai barbecue, jadi slow. Jadi rasanya smooth-nya dapet. Ini bau-baunya benar luar biasa. Aroma bumbunya ini, Indonesia makan chicken wing. Thank you.
Jadi, kalau kalian lagi lewat sini, kita berjalan sini, jalan. Ini banyak pak menu-menunya yang kalian bisa pilih. Soalnya dari menu tradisional, yaitu yang tadi ada kupat tahunya, kupat tahu, kupat sotonya. Sekarang juga ini ada menu tradisionalnya. Dan di sini, kita cobain sekarang untuk kipumi hijau. Biasanya kalau kalian tahu, kipumi itu mie yang biasa tuh, mie yang mie kuning gitu, yang digoreng itu. Nah, tapi dia di sini menghadirkan yang berbeda. Kuah kentalnya juga nih. Nah, cobain ya. Berarti pakai ini cuma ini terlalu crispy jadi ya. Kipumi hijau ini dibanderol dengan harga Rp25.500. Karena dia ada sayuran capcay-nya terus ditambah dengan kuah. Ada jamu kopi juga. Boleh ya. Ini dapet, aroma tenis juga dapet, pokoknya enak banget, luar biasa. Nah, selain itu, kalau kalian mau cobain minumannya, dia juga punya minuman yang sangat spesial. Di antaranya ini ada dark lady. Ya, dark lady ini sangat berbeda dari yang lain, karena dia menggunakan, ini tidak menggunakan gula, tapi pakai madu. Madu asli di sini, nih di bawahnya kan berbeda. Ya, nah ini dinamai nama dia Dark Lady. Kita unboxing ya, harganya berapa nih untuk Dark Lady-nya? Dark Lady itu Rp22.500, nih, ya kan? Tapi ini banyaknya sedapan. Di depan gue juga ada di sini teh tarik, ya kan? Teh tarik ini yang dari ya ini dibanderol dengan harga teh tari mana deh, mana 15.000-an ya, 15.000, 15.000 ini segede gentong ini 15.000 teh tariknya. Tapi kita cobain dulu nih, kalau ini gue cobainnya ini dulu ya, karena ini lebih seger banget kayaknya teh tariknya. Kita cobain teh tarik. Paduan teh dan susunya begitu sempurna, ya kan? Tes rasa tehnya itu benar-benar ada, nggak ketinggalan, selalu nyampur. Karena di situ ada bisikan-bisikan, bisikan-bisikan rasa yang sangat menggugah selera Anda. Di sini benar-benar luar biasa teh tariknya nih. Dengan harga dengan segentong begini cuma 15.000, gimana lagi kalau pagi? Kedai kupat sotonya tani, luar biasa. Nah, di sini gue juga bakal coba ini dark lensinya yang menggunakan manisnya madu. Nih, dia pakai ada madu ini. Rasa lemonnya dengan lemonnya itu berasa berani banget. Tapi di sini manisnya benar-benar original karena manisnya manis dari madu asli. Ya kan dia tidak menggunakan di depan gue lewat itu tukang tahu bulat. Tapi ada suara tukang tahu bulat ya. Pokoknya langsung aja kepoin ini di IG-nya Kupat Soto, kedai Kupat Soto ya. Pokoknya lu kepoin aja di IG-nya, itu juga pasti ada aja. Oh iya, di sini juga bisa buat kalian buat kumpul-kumpul sama teman-teman, bisa buat hangout bareng teman-teman, bisa untuk ketemuan reunian. Ya, karena di sini banyak banget menu pilihannya. Bener nggak sih, Man? Ya nggak?
karena menurut dia ini bisa juga untuk buat teman-teman diskusi di sini, buat ngobrol-ngobrol, sambil menikmati banyaknya menu yang ada di sini. Udah gitu ini harganya juga enggak terlalu tinggi. Jadi buat kalian langsung aja. Udah gitu, pokoknya menu makanan itu luar biasa. Pokoknya recommended banget deh semuanya. Oke, gue mau habisin ini dulu ya. Jadi nanti buat kalian yang mau kesini langsung aja. See you next week, and bye-bye.